Halo readers, tahu nggak sih baru-baru ini pengakuan Ki Sabdo membuat geger jagat maya. Ia mengaku disuruh Presiden Jokowi untuk melakukan ritual memanggil penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Bukan hanya Nyi Roro Kidul, Ki Sabdo juga memanggil Nyi Blorong dan Jin Kayangan untuk mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung DPR MPR Minggu 20 Oktober. Nah, tim Radar Terakan berhasil merangkum beberapa fakta terhadap Ki Sabdo. Ki Sabdo panggil Nyi Roro Kidul amankan pelantikan Jokowi, ternyata pernah rela mati untuk Prabowo. Nama Ki Sabdo Jagadroyo rupanya sudah pernah tampil di Indonesia, jauh sebelum pelantikan Presiden Jokowi. Nama Ki Sabdo Jagadroyo sudah didengar banyak orang, bukan lagi soal ritual mengerahkan Nyi Roro Kidul untuk pengamanan pelantikan presiden. Namun, Ki Sabdo Jagadroyo pernah meramal Prabowo Subianto menjadi presiden ketika maju dalam Pilpres 2014 lalu. Kala itu, Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa. Malahan, Ki Sabdo Jagadroyo berani mempertaruhkan nyawanya jika Prabowo Subianto gagal menjadi presiden. Wow, ngeri juga ya. Ki Sabdo Jagadroyo juga menyatakan bila ramalannya salah, ia siap menerima saksi, pidana kurungan, dan ditembak mati oleh Prabowo Subianto. Kini setelah sekian lama tak muncul, Ki Sabdo Jagadroyo kembali mendadak viral. Sekjen MPR membantah pihaknya melibatkan dukun untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden. Ia menegaskan, koordinasi pengamanan hanya dilakukan bersama TNI, Polri, dan BIN, tanpa melibatkan dukun sama sekali. Ritual. Wow! Heboh! Heboh! Nah, tak lama setelah video tersebut viral, muncul video Ki Sabdo lainnya di media sosial yang mengatakan bahwa lengser atau tidaknya Presiden Jokowi di media sosial tergantung pada dirinya. Nah, ternyata netizen banyak berburu terhadap Ki Sabdo nih. Nah, setelah ditelusuri, video ini ternyata telah diunggah di YouTube paling tidak sejak 2 bulan lalu. Dalam video tersebut, Ki Sabdo bisa memastikan dan membuktikan bahwa Jokowi pasti akan lengser. Ia menyebut bahwa sukses tidaknya Jokowi sangatlah bergantung pada dirinya.